Dan kawan-kawan, kita saat ini sudah berada di Ladaya di Temerong, dan kita anak-anak sedang masuk di dalam melaksanakan jalan-jalan dan lihat-lihat. Habis ini kita akan menuju ke Masjid Agung. Ya, selamat anak-anak. Yang mana dan juga hari ini akan penutupan masa orientasinya. Ya, inilah kami dari Nabil Husin. Terima kasih. Salam santri. Satu rangkaian kegiatan masa ta'aruf santri baru ini adalah anjang sana atau rekreasi membawa santri-santri baru ke taman wisata. Salah satunya sekarang kita lagi di ladang budaya atau Ladaya Kutai Kartanegara, dan mudah-mudahan dengan refreshing atau rekreasi ini santri-santri baru ini dapat bertahan di pondok pesantren, dapat betah di pondok pesantren, sehingga betul-betul tercapai apa yang diinginkan oleh para santri, tentunya juga oleh orang tuanya. Dari panitia mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini awal sampai akhir. Terima kasih. Alhamdulillah, kita lagi jalan-jalan di Ladaya sama santri baru Nabil Husin. Sama kita nyampe di kota ya. Hari kita bisa refreshing bareng anak-anak. Oke, Nabil Husin mantap. Tolabul ilmi di pondok pesantren Nabil Husin di seluruh semua jenjang, baik jenjang formal, madrasah sanawiyah, SMP, SMA maupun SMK, untuk menjadi generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang beriman, generasi-generasi yang aman, generasi-generasi yang amanah untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara insya Allah.